Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dewa Oji pagi. Sudah mendarat dengan selamat ya, ya Malang yang kemarin dan sekarang sudah sampai di sini dengan selamat. Ini ada lentre satu box alatnya ini kita pakai komputer. Oke dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tim 2 dari Brewa Audio sudah mendarat dengan selamat ya ini. Ya. Ini kemarin berot di Malang. Dan sekarang sudah sampai di sini dengan selamat, alhamdulillah. Ini tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Agus dan juga Mbak Gondel. Datang tadi pagi. Kondisi sudah sampai sini dengan selamat. Itu truk yang dua baru enggak tahu lur kemana, kemarin dicuci sama Mbah So, dan di sini sudah sampai dengan selamat, alhamdulillah. Dan sekarang saya mau menuju ke tempat pembuatan grill Brewa Audio, lokasi di Gandean Wonodadi Blitar, bersama Pak Mandor nganter soko lor, beton. Dan ini saya ditemani Le ya, biasa disebut atau dipanggil Mandor di Ruko Brewo. Oke dulur, ini saya sudah sampai di tempat pembuatan cutting laser ya, tempat pembuatan grill Berkah Jaya Teknik cutting laser. Saya tadi kesini sama Pak Mandor nganter apa itu cor-coran, ini sokocor ini langganannya Brewok Rugi Ruko ya. Ini biasanya ngeter namanya Brewok ya. Ini saya ukuran piro masih? 40 okay. 40 kali 40 okay. Panjangnya jauhannya berapa? 1 meter. Oke, dari mana? Ude sumber apa? Sumber cor. Okay. Nanti itu mas ki? Sumber sanan kulon. Okay. Oh lah, gini. Sak nyuwune ukurane. Wong ngatan. Kami sergepeng, gak sadar. Oh sergepeng. Ini yang biasa nganter di rukonya Brewo. Audio. Ini lokasinya di sini lor, ternyata tempat pembuatan grillnya Brewo Audio. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Libur nih mau? Nggih, hari Minggu libur. Oh, hari libur, Minggu libur nggak kerja lor. Ya udah, ngali mesin ya. Ini sekalian tadi nganter cor-coran, terus mampir ke sini. Nah, fiber laser cutting, mesinnya seperti ini. Mesinnya. Gerigi-gerigi gini, gerigi-gerigi. Oh. Hari Minggu libur ya. Di spot by HNS Audio, mata-mata sistem Benalu Kru. Pas halal lebih halal kemarin, tapi pas halal lebih halal dan tasyakuran. Ini ada grill pesanan siapa ini? HS Pro Audio. Punya Brewok mana ya? Trendy AD. Ini ada Brewo Audio. Bintang Sound System. Ada AMD Audio.
Putra Mahkota. Terus ini ada lagi grill-grill. Juga melayani grill seperti ini lalu ya. Ada burung merak, seperti burung merak. Seperti ini ya. Ini ada lendre satu box. Alatnya yang ini gila. Pakai komputer. Ada dua ya. Fiber lasernya. Mesin cutting. Wah, kok ini loh. Hari Minggu libur berarti enggak tahu cara pengoperasiannya. Ini ada apa ini? Kompresor, Lur. Budi. Lho. Ada El Kajur lho. El Kajur kok ke sini? Ada El Kajur di sini. Terus ada apa lagi di sini? Hulut tuluh 7 ring 7 custom speaker. Ini ada lagi Ans Pro Audio, Markas Pro Audio, NGM V Pro Audio. Kecil-kecil bisa ya. Ning. Nah, itu nggih apa, Mas? Lek mriku ngundang apa? Nggih niku. Lek niku rak gondolane. Oh, rak gondola. Wes sing rak sing ruko brewok ya. Jenes. Betul. Rak teng Indomaret. Yo. Heeh. Jare lipe ya kok kene ya, Mas. Nggih. Wes mari ya sening. Terus. Nganu ngenteni holis, Mas. Holis. Oh, jeneng. Karune lho, katrole. Oh, katrole munggah ngudung ngenteni kuwi ya berarti. Iki grille brewok sing ning kene nggih enak. Wes sementara. Wes siter nih. Wes mari berarti. Wah, kacau ya ini. Tapi libat Pak Jogo elektronik. Oh, nggih, Pak Jogo. Biar bangun. Bangun gudang. Wah. Nah. Rak-rak Indomaret ya. Tuh. Ini ada kanal-kanal ya. Oke, dan ini nanti digunakan untuk tempat cucian otomatis, Lur. Yang tadi saya dapat info dari Masnya. Lokasinya itu di pertigaan Ngelempung ke utara. Tuh, barat jalan. Kapan-kapan saya akan ke sana. Biasanya juga untuk atap galvalum seperti itu. Kena rak Indomaret. Ada pintu.
Liftnya itu dari sini tempat pembuatannya ya. Liftnya Brewok. Lokasi pembuatannya ada di sini, ini rak-rak Indomaret. Seperti itu. Ini alat untuk pengepres. Lalu ini mesin bubut. Sepertinya begitu. Oke. Sementara itu dulu lor ya. Ini informasi dari sini. Ini tadi ternyata grillnya sudah selesai, sudah dibawa menuju ke markas Brewok. Dan hari ini pas hari libur, jadi nggak bisa lihat cara kerjanya ya. Mohon maaf, kapan-kapan saja saya kesini lagi untuk melihat proses kerjanya cutting laser itu. Oke, sekian dulu. Saya akhiri bila kurang lebihnya dalam penyampaian kata saya mohon maaf ya. Ketemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, see you next time.